Dari coba lihat di YouTube, bisa lihat di rilas secara langsung itu lebih cantik banget. Yeah. Halo guys, sebelum lanjut nonton jangan lupa join WhatsApp channel Energi. Cara joinnya gimana kak? Klik link di deskripsi ya. Tegal. Kota yang dijuluki sebagai Kota Bahari merupakan daerah asal mula Warung Tegal atau yang biasa disebut Warteg. Tim Mararkyu Keliling Kota berkesempatan untuk yang pertama kali mendatangi kota ini untuk membuktikan apakah ada Ararkyu Kingdom di sini. Kingdom, terima kasih yang udah datang. Sorry Mas Yante, tetap support kita untuk besok supaya besok bisa lebih baik lagi supaya kita bisa lolos playoff. Oke. Selamat malam. Nama saya Ahmad Nurfahmi dari Purworejo. Kesan-pesan saya untuk acara hari ini, alhamdulillah lumayan rame ya. Untuk RRQ walaupun sekarang kalah tetap semangat karena Kingdom tetap mendukung RRQ. Acaranya seru, ramai sekali, dan di Tegal tuh jadi pengunjung paling banyak selama tur keliling RRQ. Acaranya seru ya, bagus. Saya juga dapat ketemu sama idol saya. Saya ngajar ini buat RRQ masih nice try ya. Semoga buat kedepannya masih keep up dan stay strong. Oke, jadi itu tadi keseruan kita di Kota Tegal. Ini pertama kali kita datang ke Kota Tegal dan sayangnya harus nice try ya. Kita harus kalah dengan Bigetron dengan skor 2-0. Ya, tapi ada tapinya, guys. Di Kota Tegal ini dari RRQ Keliling Kota Season 3, mereka pecah rekor dengan 700 orang lebih, guys, di Kota Tegal ini. Keren banget. Dan buat hari ini, masa kalian nggak lihat sekece ini, guys? Lihat, beuh. Ini namanya Varsity-nya Legacy ya, RRQ X3 Second. Nah, lihat kece ini, guys. Buat kalian yang pengen punya juga ya, outfit-outfit kece,
kaos-kaos, jaket, semualah kalian bisa cek langsung di RRQ Store karena di sana lengkap banget kalian bisa dapetin. Oke? Okay? See you on the Purwokerto besok. Let's go. RRQ Kingdom Tegal. Viva! Viva! Purwokerto. Kota yang berada di bawah kaki Gunung Slamet ini dijuluki sebagai kota pelajar di Jawa Tengah. Terkenal di season lalu karena sukses meraih rekor peserta terbanyak. Apakah di season ini bisa meraih rekor baru? Saya Rizky dari Purwokerto. Oke, untuk acara ini seru, terus juga banyak talent-talent yang datang, terus nobarnya jadi asik gitu sama kingdom yang lain. Dan untuk kesannya ini acaranya harus lebih meriah lagi nih, udah keren, terus talentnya juga keren-keren juga, pembawanya asik. Tapi sayang banget tadi matchnya kalah, tapi semoga RRQ tetap besok menang dan lebih baik lagi. Perkenalkan, saya Renata Wijaya dari Purwokerto. Saya Asia dari Purwokerto juga. Kesan-pesan, tempatnya enak, ramai banget. Semoga season depan bisa nonton lagi.
Iya, kalau dari saya kesannya di tempat ini tuh luas banget, terus kapasitasnya juga banyak banget, jadi seru banget, vibes-nya dapat banget. Terus untuk pesan buat RRQ, semangat terus, masih ada week selanjutnya, semoga tetap memberikan yang terbaik lah, kita selalu percaya pada. Ya, saya Varian dari Buntu, Raya Cilacap. Saya Vika dari Cilacap. Kesan-kesannya ya cukup ramai. Terus ya walaupun kalah, tapi ya semoga RRQ bisa semakin kuat, semakin semangat lagi buat minggu depan. Semoga bisa menang. Kenapa ini? Kenapa? Oh, jangan nusul-nusul, Mas. Ya emang kadang bikin kesel, match-match tuh. Tapi iya, ya kamu masih ada minggu depan. Semua ya kan butuh proses, kan? Masih ada minggu depan. Dan minggu depan kita masih harus semangat karena kita bakal ke kota betul lain. Kita bakal ke Malang dan juga ke Kediri. Semangat dong. Tolong, Malang. Enggak, mau terjun kok. Okay. Terjun. Malang dan Kediri, tetap semangat ya. Mungkin hari-hari ini kita sedang berat, tapi kita percaya Malang Kediri kita pecahkan RRQ keliling kota. Let's go! Let's go! Udah.